Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan saya Faiz di channel yang berbahagia ini ya. Salam sukses, salam bahagia untuk kita semua, dan salam sukses untuk kita semua. Dan jangan lupa bersedekah ya, apabila Anda mengambil manfaat dari video ini. Semua nikmat, berkah, atau berkat dari Tuhan itu sebaiknya ya menjadi suatu jalan yang mendewasakan jiwa kita. Oke, kali ini saya akan bicara ya bahwa perang antara intern ya, antara Shopee Point dengan agen-agen itu udah dimulai ya. Bahkan antara service point to service point ya, dan apa namanya drop point itu juga udah jelas ya. Dan seperti yang pernah kita analisis sebelumnya bahwa drop point itu dihadapkan kepada suatu posisi yang memang sangat sulit ya. Satu sisi senjata soft point itu mereka punya senjata yang sangat dahsyat ya, ini discount, dan drop point itu tidak punya. Sehingga peta kemenangan daripada service point yaitu semakin jelas ya dan semakin nyata ya, dan itu realitas ya di dalam kehidupan apa namanya kehidupan ini, bahwa yang kuat itu akan selalu menjadi pemenang ya, dan yang cepat juga akan selalu menjadi pemenang, dan yang mempunyai kuasa yang mampu mengendalikan dia yang akan lebih mendapat bagian yang lebih banyak. Oke, sahabat-sahabat sekalian, nah ini perang antara mereka juga udah dimulai ya, antara kurir to apa service point to service point. Nah, bagaimana sih cara mainnya service point Shopee Express ini? Apa sih benefit yang ditawarkan kepada seller-seller itu, apa sehingga seller itu tertarik ya? Kita lihat ya. Halo Kak, perkenalkan aku Rezi dari tim Service Point Express Indonesia. Aku ingin menginfokan Kakak, kami hadir dekat toko Kakak. Shopee Express merupakan jasa kirim yang disediakan oleh Shopee, mempermudah pengiriman barang melalui Shopee dengan keuntungan layanan pickup gratis, cashback yang sangat menguntungkan dan kompetitif. 100% garansi untuk barang yang rusak dan hilang gratis. Ya, kesempatan produk dan promosi di APP aplikasi jika mengaktifkan Shopee Express COD. Ya. 5 pick yang membantu toko Kakak di setiap harinya. Itu semacam ya, ya agent ya yang pick up ya. Penawaran resmi langsung dari Shopee ya, Kak. Kakak bisa konfirmasi langsung ke customer service ya, ini dia meng apa namanya memastikan bahwa ini bukan hoax ya. Oke, selanjutnya ya, ini PT Shopee Indonesia Sopo Del Tower Jalan Mega Kuningan Barat, itu nomor teleponnya. Nah, apa sih yang ditawarkan ya? Oke, promo cashback Shopee Express ini waktunya nggak ditentukan ya. Presentasi cashbacknya ya, kalau omset kita akumulasi biaya ongkir setiap bulan ya 7.500, itu setara dengan 4%, 7.500 sampai 24 setara 8%, dan lebih dari 25 juta itu setara dengan 10%. Oke, nah syarat dan ketentuan cashback apa ya? Pertama itu ya, cashback hingga 10% dari biaya total ongkir Shopee Express standar dan Express hemat per bulan, belum subsidi dihitung berdasarkan akumulasi biaya ongkir Shopee Express standar dan Shopee Express hemat bulan sebelumnya. Mohon mengacu pada tabel di atas ya. Cashback akan masuk ke saldo penjual ya, jadi berarti cashback langsung masuk ya saat pesanan dalam status selesai. Cashback berlaku untuk pesanan yang berubah menjadi status selesai dari 2 Januari 2022 pukul 12.00, 1 Februari 2022
Ya, cashback berlaku untuk pesanan menggunakan jasa kirim Shopee Express standar dan Shopee Express Hemat. Jadi di sini nggak jelas ya apakah ini masuk COD atau ke semua ongkir termasuk ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, yang seperti saya kasih tahu tadi bahwa senjata akumulasi biaya ongkir dan cashback ini yang sangat apa namanya mematikan daripada drop point ya. Di samping juga ini untuk seller-seller besar menjadi suatu peluang ya. Misalnya ongkirnya itu bisa mencapai 500 juta, berarti untuk cashbacknya aja bisa 50 juta masuk ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, demikianlah ya promo cashback dari Shopee Express untuk sahabat-sahabat seller sekalian, dan bagaimana peta persaingan jasa kirim antara Shopee Express Point dan Drop ya, yang telah kita jelaskan tadi. Semoga bermanfaat ya. Akhir kata, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.